Eh, Jo. Buset, Lek. Ada serangan dari arah lain. Jo, terima nih. Mantap, Nying. Ajar terus. Lagi nih, Jo. Makan nih lu, Jo. Oh, ternyata kamu, Bud, yang bikin gaduh. Eh, Pak Lurah? Paling enak nih kalau ada si Dayat. Nih, Yat. Lu rasain nih. Yaudah, Bud. Kamu beresin. Iya, Pak. Aduh. Loh, Yat. Buset. Pakai kaleng Roma mereka. Terus, besok kita mau mancing kemana nih? Kita coba trek baru sih enaknya. Mau enggak? Agak jauhan, tapi bagus tempatnya. Di mana tuh, Li? Di Kalibadas. Boleh tuh, Li. Eh, boleh. Waduh, siapa nih yang lempar kaleng? Lah, ada Daya tuh. Emang enak lo. Yap. Eh, Bleh. Ngapain lo? Ini Bleh, gua lagi perang sama si banjir. Aduh. Eh, Ton. Sini berlindung. Banjir punya stok kaleng banyak. Wah, parah. Lagi nih. Nah, wier. Nah, nih. Wah, Yat. Awas, Mat. Jangan di situ. Aduh, aduh, wah, wah. Oi, Mat, sini, Mat, cepetan, jangan di situ. Mat, malah nangis loh. Ton, tarik aja tuh si Amat ke sini. Aduh. Permisi. Masuk. Pak. Ada apa, Ton? Ada hal penting yang mau saya sampaikan, Pak. Assalamualaikum. Li. Waalaikumsalam. Eh, Yat. Ada apa, Yat? Ini, Li. Kenapa lu? Ditanyain malah ketawa. Lek, gawat Lek. Ada apa, Jo? Gua tadi lihat Pak Lurah ke rumahnya si Alan. Dia ngobrol sama Om Ali. Ngobrolin apa? Mereka ngerencanain mau terlibat dalam perang kita nanti malam. Waduh, serius, Jo? Iya, Lek. Wah, gawat ini mah. Kalau Pak Lurah turun tangan, bisa-bisa dia bakal ngebangun kekuatan besar. Betul, Lek. Kayaknya kita juga butuh tambahan pasukan, Lek. Iya, Jo. Yaudah, ntar malam gue ajak Anto deh, Jo. Nah, boleh tuh, Lek. Sekalian Dodo juga, Lek. Ajakin. Yaudah, lu telpon Anto. Gue nyamperin si Dodo. Oke, Jo. Gue telpon Anto dulu deh. Wah, kebetulan ketemu di sini, Dok. Baru aja gua mau ke rumah lu. Dari mana lu, Dok? Dari rumah Budi, Cok. Ada apa? Gini, Dok. Gua lagi ada masalah nih. Mau lebaran mah, siapa aja pasti punya masalah, Cok. Maaf nih, gua gak bisa minjemin dulu. Gir, ini bukan masalah duit. Ini lebih penting, Dok. Masalah apa? Ini masalah harga diri, Dok. Harga diri gua terancam. Terancam gimana maksud lu? Beberapa malam ini gua perang mercon sama Budi. Nah, masalahnya tuh nanti malam ada musuh baru. Yang tadinya cuma perang 2 kubu, sekarang kita perang 3 kubu. Ini gawat banget, Dok. Gua mau ngajak lu gabung ke kubu gua, Dok. Duh, maaf, Cok, gak bisa. Dok, gua tahu. Lu pasti mikir kalau ini semua permainan bocah, makanya lu males. Ini bukan permainan bocah, Dok. Asal lu tahu, musuh baru gua tuh nanti malam Pak Lurah dan gengnya. Ini jelas keadaan darurat, Dok. Cok, sorry banget nih, gua gak bisa gabung sama lu. Gua tuh udah gabung ke timnya Budi. Hah?
Yir, ternyata musuh gua lu, Dok. Ya udah, sampai jumpa nanti malam, Cok. Gua tandain lu, Dok. Len? Iya, Pak. Kamu kumpulin galonnya, Len. Siapa? Lek, kabar buruk, Lek. Kenapa, Jo? Si Dodo ternyata udah direkrut sama si Budi duluan. Waduh, jadi musuh kita dong. Begitulah, Lek. Kurang ajar. Wah, bakal berat sih ini mah. Terus gimana si Anto? Mau dia gabung sama kita? Anto mah mau aja. Ya udah deh, lumayan ada Anto. Tapi firasat gua malam ini bakal gila-gilaan, Jo, perangnya. Kita harus punya stok amunisi banyak. Betul, Lek. Selain itu kita juga harus memanfaatin senjata kita yang lainnya. Yang lainnya yang mana? Mercon Spiritus sama petasan yang gua dikasih kemarin sama Om Jono, Lek. Bisa dipertimbangkan sih. Waduh, aneh. Kalau bapak-bapak ikut mah sulit posisi gua dong. Ya kali gua mau nyerang bokap gua sendiri. Ya udah, Nying. Fokus aja nyerang Harjo. Selama bapak-bapak lainnya enggak nyerang kita, kita tahan serangan ke mereka. Oke deh. Terus ada strategi gak buat hadapin mereka? Iya, Nying. Strategi apa lagi nih yang mau kita pakai? Kayak semalam, Bud. Kita bakal pakai strategi yang bakal ngejutin mereka. Kejutan apa nih yang mau lu rancang? Yang jelas sesuatu yang gak bisa mereka duga. Jelasin, Nying, rencananya. Kok gue ngerasain gak enak nih badan? Ada apa ya? Apa bakal dapet rezeki kali ya? Ah, paling enak emang nih, mau lebaran bentar lagi. Kalau ada yang lagi nyari rezeki, ya gua lah. Kalau begitu gua siap-siap dulu deh. Malam ini bakal gua ladenin lagi dah si Budi. Woi Jo, kok lu sendirian? Kenapa Alek gak ikut? Gua cukup seorang diri, Bud. Buat lawan lu. Ah, mau ngibulin gua lu ya? Paling juga si Alek ngumpet. Sok tahu lu, Bud. Udah, ayo kita mulai. Jangan kebanyakan ngomong. Oke. Wah, gua harus waspada nih. Si Harjo bisa-bisa pakai strateginya Munyeng semalam. Buset, kebaca strategi gua. Bodoh amat lah. Hajar aja udah. Pak, aman Pak. Aman Jo. Oke, waktunya beraksi. Oke Jo, lu rasain nih. Si Munyeng ternyata nggak ada di sini. Bagus deh kalau begitu. Gua jadi enak nih kalau nggak ada yang ganggu. Bilang lagi rekaman gak boleh sahur. Nih Bud, lu rasain nih. Halo Lek, waktunya lu beraksi Lek. Oke Jo. Rasain nih, Bud. Hajar kok. Oke, siap. Aduh. Buset. Deket amat lu, Lek, nyerangnya. Rasain lu, Bud. Nih, Jo, buat lu. Waduh. Wahahaha, buset, parah. Target sudah terlihat, Pak. Gimana? Baiklah kalau begitu, semuanya dengarkan. 32 tahun yang lalu, kita telah dipermalukan oleh si banjir. Dia sendirian nyerang kita membabi buta. Peperangan kita terhenti di tengah jalan sebelum kita sempat untuk membalasnya. Malam ini akan jadi malam bersejarah buat kita. Penantian yang cukup lama akan terbayarkan.
kita akan buktikan sama si Banjir kalau kita bisa kalahin dia dulu supaya dia nggak selalu merasa sombong. Ayo, waktunya kita beraksi. Si Munying ternyata nggak ada di sini. Bagus deh kalau begitu. Gua jadi enak nih kalau nggak ada yang ganggu. Hei! Gila,